Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bubik Kreasi yang punya Rewo. Kali ini Bubik Kreasi akan mereview armada di belakang saya, yaitu armada L300. Oke, kita akan spill satu persatu aja untuk perubahan yang kita bikin di BB Kreasi. Itu ada bumper depan dengan lampu patriot dan kumis. Terus untuk bumper depannya kita hidrolik ya. Nah, untuk bumper depannya kita hidrolik manual. Nah, ini untuk menghindari ketika ada jalan yang rusak ya. Kita turunkan lagi. Oke. Terus untuk perubahan di bodi, hanya kita stiker saja menggunakan warna hitam Dove. Terus kita kasih tulisan sedikit-sedikit. Lah, terus ini yang di atas ini kita kasih zoom in ya, mengikuti tren tahun 2023. Sebentar lagi tahun ini akan habis. Apakah zoom in ini masih tren? Kita lihat saja perkembangannya. Terus itu spek bor sampingnya kita tidak bikin ya. Kita cuman kasih variasi wheel dock dengan ring 16 ya, itu lebih lebar. Terus untuk pengaman sampingnya seperti ini aja, simple elegan. Terus untuk belakangnya kita kasih tulisan sedikit-sedikit ya, biar agak manis-manis gimana gitu. Lah, ini untuk belakangnya. Nah, untuk belakangnya ini terbaru dari BB Kreasi. Untuk bumper belakangnya hanya pemanis saja, tapi kita sentuhkan dengan stainless. Terus untuk lampu mundur dan lampu rem juga kita terpasang. Oke, mungkin perubahannya tidak terlalu mencolok di armada ini. Kita akan ikuti saja video selanjutnya di video Cinematic. Check it out.